Inggris ya? Iya. Kak, aku lihat kakak itu beda, Kak. Beda kenapa? Iya. Kayak artis siapa ya? Natasha Wilona gitu. Mana sih? Iya. Tahu enggak, Kak? Tahu, jauh kan. Enggak kok, sama Kak. Beneran. Sama apanya? Sama cantiknya. Bruh. Hari ini aku gombal beruntung. Gitu sih. Hari ini aku beruntung, Kak. Kenapa? Mau lihat bidadari tinggal noleh. Sampai tua, where bakal tak culo, masih always rawat cine. Aku punya resep, Kak. Resep apa? Pengen tahu nggak? Nanti aku kasih tahu. Kenapa nggak kasih tahu sekarang? Ya udah, aku kasih tahu. Apa itu? Aku ada resep spesial sih. Resep nanti makanan? Kalau, eh? Iya. Resepsi pernikahan kita gitu. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Rina wengi atiku rasa. Aku kayak yang malu sebenarnya. Sebenarnya enggak kayak gini, cuman biar customerku enjoy aja sih. Berarti enggak serius dong? Serius lah. Padahal aku pengen diseriusin. Aduh. Coba pejamkan mata deh. Gelap? Gelap. Benar gelap? Iya, gelap. Nah, itulah kalau aku tanpa kamu. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Hari ini panas ya, Kak? Iya. Kan Jakarta selalu panas. Oh, selalu panas ya? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Kecuali kalau hujan. Tapi tiba-tiba nggak panas loh, Kak. Kenapa? Karena ada kamu. Kapan lagi ku tulis untukmu, tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai. Bikin adem suasana ya? Iya, bikin adem suasana. Setidaknya mengobati kepanasan itulah. Kepanasan di hati kamu. Aduh, iya. Bener, Kak, hati aku lagi panas. Bagaimana aku ngidup, apalagi aku seorang laki-laki yang beda deh sama perempuannya. Gak harus untuk mikir ke arah situ. Soalnya akhir-akhirnya juga perempuan kan jatuhnya yang dibimbing laki-laki. Iya, harus. Jadi tanggung jawabnya kan lebih. Nah, makanya dari segi kayak gitu aku memikir gitu. Ah, udah saatnya aku setidaknya bisa menghidupi diri sendiri dulu lah. Iya. Lebih cepat lebih baik sih. Kayak gitu sih aku. Betulnya kursinya nyaman ya. Eh? Sama kayak kalau ada kamu di sini.
aduh. Tak kira tadi gak jago. Udah biasa dengar mulut para buaya. Aduh, berarti aku buaya benar. Aduh. Ini juga lagi cari jodoh kak sebetulnya. Cari jodoh? Di mana? Di samping aku ini. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati. Aku lagi cari jodoh makanya. Cuman alangkah baiknya jodoh itu dari bawah gitu loh, nemenin kita. Iya betul. Jadi tahu terus lebih baik juga kan. Gak tiba. Kalau jatuhnya udah dari atas itu banyak kak yang bisa lah kita temuin gitu. Mm-hmm. Iya kan? Benar. Iya nggak? Iya benar. Nah, kalau dari bawah nemenin dari nol kan jarang sih. Gitu loh. Nah itu yang lagi aku cari. Kalau gitu sama aku aja, aku siap kan main dari nol. Kau tahu ibarat sang langit tinggi, dan ku merendah di bumi. Tak kuasa diriku menahan rasa rindu di kala sunyi. Jangan bikin baper kak. Kenapa? Aku gak bisa tidur nanti. Ingat kak. Bener. Bagus dong biar keinget sama aku kan. Itu tadi kontaknya ya? Kenapa? Tadi yang aku telepon tadi kontaknya. Iya. Nanti kalau ya pengen-pengen jalan kesini lagi, siapa tahu ada waktu aku boleh ketemu. Boleh. Sama kalau nanti malam nggak bisa tidur, telepon aku aja. Aduh. Yang bener kak. Iya. Kak, selama nge-grab gini pernah nggak dapet pengalaman yang berkesan gitu? Jarang kak. Oh jarang, berarti gak pernah? Baru kali ini sama kakak. Ya bener. Sangat berkesan ini, bener. Aduh. Berkesannya gara-gara apa? Gara-gara kakak cantik, baik, ramah. Bikin aku gak bisa tidur. Oh bisa aja. Beneran kak. Aduh. Ujung-ujungnya nanti kalau aku nelpon gimana kak? Hah? Diangkat gak nih? Diangkat dong. Kalau aku nelpon ntar malam aku telepon. Diangkat dong. Diangkat? Iya. Beneran? Iya. Janji gak boleh diingkari loh ya. Iya. Tagih janjinya. Soalnya nanti kasihan kalau gak bisa tidur. Oh iya iya. Nanti besok gak bisa cari kerja. Oh iya kak, udah mau nyampe ya? Iya. Itu depan dikit lagi tuh. Nah, iya. Aku minta maaf ya. Kenapa? Sebelumnya dari tadi, sebenarnya aku dari tadi lagi ngerekam kakak. Ah, ngerekam buat apa maksudnya? Terus kameranya mana? Bener. pernah nonton YouTube gak? Pernah. Jadi aku ini sekalian kerja terus bikin konten itu. Oh gitu. Terus mana kameranya sekarang? Itu di TV. Itu. Yang itu. Beda aja. Halo. Boleh gak ini aku masukkan? Boleh kok, boleh. Masukin ke YouTube ya? Iya, masukin ke YouTube. Boleh. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, okay. Just for fun semua itu tadi hanyalah cuman kita bikin nyaman aja sama Kak Agnes. Aku bikin nyaman dia. Jangan dibikin baper apa pacarnya Kak Agnes lagi nonton mungkin. Aku minta maaf tadi cuman pengen bikin nyaman. Gak apa-apa beneran ya? Gak apa-apa, upload aja itu. Okay. Jangan lupa follow Instagram ya sama subscribe YouTube-nya. Jangan lupa follow Instagram-nya di sini. Aku benar-benar di cantik banget kak. Bener sih. Iya beruntung aku. Beruntung Makasih. Yang beruntung yang punya apa cewek secantik ini. Tolong dijaga kakaknya dia yang di sana. Aku nggak tahu pacarnya, mungkin dia udah punya pacar. Tolong dijaga ini benar-benar cewek spesial. Ya udah sekian dulu, sampai di situ just for fun keep smile. Dadah, dadah kak. Bye.